Udah eh. Openin mo ko. Cok mo ko eh. Terus buka sama eh. Cok mo ko deh eh. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berdua. Saya Sulam Perlabiding. Saya Iwan Gli. Ah. Di channel Iwan Gli. Jadi hari ini kita ada di mana, Iwan? Ada di ano di air terjun Dialo Sulham ya. Tapi yang jelas tempat ini juga terkenal sebagai jembatan pelangi ya, Iwan ya. Ya, ini di ini air terjun di bawahnya jembatan pelangi. Satu hari bantai. Si kali lepak nici. Perjalanan di sini itu ya cukup apa sebenarnya kurang bersih ya, belum belum bisa di apa dijalani selayaknya sebenarnya, soalnya banyak dedaunan yang tumbuh-tumbuh ya. Ya jelas sih itu. Tapi dulu kan di apa namanya di Google yang kamu searching dulu kan ada tempat, salah satu tempat dunia di sini kan. Ya, tapi sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Mungkin ya sudah di sini tempatnya sudah jarang ada yang datang ya. Jadi kurang yang mengunjungi jadi ya. Tidak ada lagi tempat itu ya, karena yang saya lihat kan kalau misalnya orang-orang datang di sini itu mereka tuh lebih berfokus ke di atas ya, ya jembatan pelangi itu, bukan ke sini, soalnya kalau di atas ini air terjun tidak kelihatan. Sulham mau turun tidak? Ya insyaallah tidak. Tidak. Kenapa Sulham? Kalau foto-foto sih boleh ya. Nanti yang jelas saya tidak turun dulu ke hari ini untuk ke sana. Tapi yang jelas nanti Iwan yang rekam foto bawah sana. Wangi sengal lompona jala ramban naban taeng. Sikali lepak nici. Kemarin kamu kemana, Sulham? Kemarin itu ada acara keluarga. Sayangnya Sulham tidak ada. Saya nggak ada kemarin, guys. Nggak apa-apa. Waktu Diano di latar bukit tinggi ya. Itu sebenarnya itu Sulham bukan latar biru, tapi latar bukit tinggi berawan. Oh. Iya, bukan latar biru katanya di sana. Jadi ya salah lah Sulham ya. Tapi yang pastinya kita sudah datang ya. Ya betul sekali. Ya pokoknya ini tempat Sulham. Kenangan lah buat saya, Sulham. Oh, sangat kenangan. Ya. Aduh sedih. Pokoknya ya Sulham pertama. Saya pernah sih ke sini sama seseorang ya. Pokoknya kalau dia lagi nonton ya gitulah. Pokoknya ini masa lalu ya, itu masa lalu. Oh, masa lalu. Iya, pernah ke sini sama seseorang yang spesial. Ini cewek lo Sulham, bukan cowok. Cewek lo Sulham, bukan cowok. Spesial. Kayak mie goreng saja. Sulham, saya tidak pernah lo datang ke sini sama seseorang, tapi aja baru pertama kali dan sama dia. Ya. Mudah-mudahan nanti bawa pacar ya. Amin. 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 Amin.
tapi cewek ya. Jangan cowok. Jangan cowok ya. Amin amin. Ya, amin amin. Ya betul sekali. Ya. Perjalanannya agak lumayan jauh ya selamnya. Iya, kalau misalnya dari rumah mungkin tidak sampai 1 jam sih, cuma 30 menitan. Ya kalau dari rumah saya ke sini ya dekat ya. Dekat ya kalau misalnya. Tapi kalau rumah kamu ke sini ya cukup jauh ya, lumayan lah ya. Ribut kala jalanannya udah bagus ya selama ini. Ya, alhamdulillah sudah bagus. Tidak seperti yang dulu waktu pertama datang di Jembatan Pelangi itu masih di area sana itu di area kulit pandang sekitarnya itu masih ada masih proses perbaikan sekarang sudah bagus. Alusuri panggaukan mabati ampe ada tari mangku. Kita hari ini jangan lupa di like, comment, subscribe channel gue. Ya, pokoknya Sulham. Pesan saya buat kamu Sulham, apa ya? Pokoknya jangan sampai berantem ya sih. Iya dong, tidak boleh harus semuanya. Pokoknya kalau ada yang marah, ada yang marah satu. Iya dong. Saya tuh sahabatan sama Sulham udah lama loh. Iya. Kita berapa berteman Sulham? 5 kan? 5 ya. 5. Pokoknya semuanya ya ada Via, ada Uni. Siapa lagi? Ada Linda. Terus siapa lagi? Kita berdua ya. Ada 6. Nah, om ya, 6 orang ya. Dan itu adalah geng cabe-cabea masa SMA. Ya, pokoknya kita jangan berantem-berantem. Ya, kita boleh kan. Ya. Pokoknya kalau ada yang bete, ada yang gimana-gimana jangan ya. Iya, saya kan cukup dewasa ya, sudah 30 tahun. Iya, saya masih kekanak-kanakan ya, guys. Ya udah deh, itulah perjalanan kita waktu SMA sampai sekarang ya. Acil di. Pokoknya seru banget ya semuanya. Persahabatan kita tidak boleh berantem. Mudah-mudahan nanti kita bisa reunian ya sama Linda, Uni, Wana, Via. Tapi kita nggak pernah reunian sama Linda kan waktu bulan puasa. Ya Linda. Bulan puasa. Ya mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Bulan puasa reunian tiga hari kan. Pokoknya kalian berdua tuh setang. Yang itu setang waktu itu. Ya gitu. Gitulah kalau setang ya. Mempengaruhi saya buat tidak. Ya gitulah. Oke lah guys, jangan lupa like, comment, subscribe channel Langli. Kita tidak bisa apa-apa ya, soalnya saya sudah merinding ya. Ya. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Tuhan.